Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan channel kami, Renov Project Channel. Dan kali ini kita mau berburu kol. Berburu keong ya. Okay. Untuk mukbang. Mukbang makan keong ya. Okay. Akan menyate keongnya ya untuk disate. Dan kita akan mencari keongnya di sawah ya, teman-teman ya. Apa bahasa Indonya sawah apa? Sawah. Sawah. Persawahan ya. Oke. Okay. Kita akan mencari keongnya di persawahan ini ya. Nah, mumpung itu lihat ya. Mumpung ini mumpung apa Ki? Tandur. Iya, mumpung ini habis panen musim tanam padi, jadi di sini banyak keongnya ya. Oke, kita akan lanjut untuk mencari keongnya ya. Ikuti terus channel ikuti kami. Ikuti channel kami. Cekidot. Berangkat. Oke. Oke. Nah, dapat lagi. Lumayan buat makan siang ya. Dapat gak apa-apa ki cilik ki hama ki buat petani ki ki ireng-ireng keongnya. Sawahnya masih belum diobat. Wah, saya loncat teh karena jalannya rusak. Nggih pak, mari kita mulai mencari keong di sawah guys ya. Oke, kita akan lanjut ya. Oke, lanjut mencari keong ya. Untuk nanti disate buat makan siang. Makan siang ya. Kalau siang-siang ya, kalau pagi sarapan ya. Kalau siang untuk makan siang ya. Tepat ini habis ini kan duhur ya. Duhur. Ini akan mencari keong ya di persawahan ya. Mana ki keongnya ki? Kok gak enak. Kita cari persawahan yang banyak airnya biar banyak keongnya ya. Keong kemana kau keong? Ki keong lagi? Mana? Orang isine paling ki. Kosong. Kosong kemampul. Kilo gigi, gigi, kilo. Cus di, keong, keong. Nah, itu okay. Dapat lagi saya guys, keongnya. Poin berapa? Satu. Poin satu ya. Mendapatkan keong poin satu. Kini di gigi, ke konen banyune. Nih guys, ada lagi guys. Oh, mendapatkan lagi keong poin lagi. Dapat lagi. Beh, sak keluarga ki kumpul. Sak keluarga banyak guys, keongnya guys. Iki lho keongnya ki. Nah, dapat lagi. Lumayan buat makan siang ya. Yuk, kita mencari lagi. Dapat gak apa-apa ki cilik ki, hama ki buat petani ki. Kita apa? kita manfaatkan untuk makan siang gitu. Oke, lanjut lagi. Kilo ki, gak popo cilik-cilik ki enak ini malan. Angel disembuhi go. Masa angel? Oh. Gak popo wes, bendangin tuh akeh, poin lagi guys, saya guys. Ayo kita mencari lagi keong. Oke. Ini. Ini tuh. Ireng-ireng keongnya. Panasin boleh. Iya. Kayak lah sini. Ini tengah-tengah lagi. Tapi angin. Gitu. Dapat lagi guys, kita poin lagi. Gimana ki? Poin lagi. Oke. Poin lagi, mendapatkan banyak koin. Banyak poin ya. Ini dapat lagi ki. Besar ki. Aku itu yang ki. Nentong arodaan ini. Dapat lagi poin lagi. Yuk kita cari lagi yang banyak. Karena di sini tuh keong hama ya. Hama untuk petani ya. Jadi bebas ya untuk mencari keong di persawahan ya, teman-teman ya.
Nah, apa itu? Aman toh keongnya? Enggak nganu toh, busuk kan? Ini dapat lagi guys. Satu keluarga ini ya. Oh, ada tiga keongnya ya. Dapat tiga keong. Ini lagi dapat lagi saya. Dapat lagi teman-teman. Kecil tapi gede kok saiki. Alot iki kok. Golek sing gede-gede malah yo. Oke. Aman toh. Kita nanti buat sate ini ya. Piye? Aman. Selagi masih hidup pasti enak itu ya. Kalau sudah busuk gitu. Jadi apa namanya? Kalau sudah busuk namanya apa ki? Bahasa Indonesianya? Batang. Batang. Oh, batang bahasa Jawa itu. Apa? Kiki. Bangkai. Bangkai ya. Kalau sudah jadi bangkai jadi enggak enak ya. Iya. Ki, bangkai apa ya? Bangkai ki. Mati ki. Buah. Buah. Ambune bangkai ya. Ndi lek? Iki diobat. Oh. Lek, diobat yo, kena obat ki. Buahe. Sing ndi mau eling perakmu? Dekat etan kene kabeh kuwi Mas. Wah, di guake wis ana. Guake. Kulit kena obat, guys. Gak berani saya untuk memakan ya. Sing dina lek iki sing urung diobat lek. Iki ki urung iki lek. Oh, ki. Sing sebelah kene iki, kuwi mot. Saya poinnya gagal, guys, teman-teman. Ternyata keongnya di obat, teman-teman ya. Keongnya. Kita mencari lagi. Iki rono diobat ora lek? Oh. Ulane kono diobat. Sampai oh wong tandur kae kono diobat gak lek? Hmm. Lah nggih. Oke, teman-teman ya. Tadi poinnya gagal karena keongnya itu dikasih obat ya. Jadi dibuang ya. Bapak petani petaninya tadi bilangin keongnya di obat ya. Kasih obat. Di. Oh, gede-gede yo. Saiki cilik-cilik ra apa-apa wis ki. Bendang akeh ki. Timbangane. Nggih, Mbah. Damel makanan, Mbah. Boten. Damel makan manusia, Mbah. Napa? Nggih. Biasa, Mbah, anak muda, Mbah. Buat isi aktivitas. Nggih. Nggih, tirase sing niku bapake diobat teng mriku. Oh, niku teng mriku. Nggih, mantun niku teng mriku, Pak. Dapat, guys. Nah, dapat saya. Nggih, mantun niku muter mriku, Mbah. Karena di sini keongnya itu hama ya teman-teman ya untuk petani ya. Jadi keongnya itu di basmi ya.
pakai obat ya, obat pembasmi keong ya. Tadi saya buang semuanya keongnya yang katanya bapak tadi yang sawah yang sebelah situ tadi diobat ya, jadi saya nggak berani untuk mengolah nanti ya, takutnya nanti pingsan. Jadi kami buang, saya cari yang sebelah sini ya, yang baru masih nanam tapi masih sawahnya itu masih belum diobat teman-teman ya, sawahnya masih belum diobat. Bleteng ki. Bleteng guys teman-teman ya, jalannya ya. Mau rasa sandalan mau lagi? Nah, oh enak malan. Wah saya loncat teh karena jalannya rusak. Nah itu jalannya rusak. Kita akan mencari di sebelah sini yang barusan disingkal ya. Barusan disingkal teman-teman. Serok. Sampun ngano nggih, Pak. Sampun nengah nu mriki nggih. Iki sak kresek lho. Wah, lah niki sak kresek ning empunan niki, angsale iki. Enak lah sanjikan jenenge. Nggih. Nih buat bapaknya ini dapatnya udah satu kantong plastik ya teman-teman ya. Udah satu kantong plastik. Nah, kita berjuang mencari sama teman saya. Piye iki guys, serok iki? Dek bapak iku mau. Anding dam iki. Ayo wis rene karo mlaku rene jemuk serok nyileh. Nyileh seroke bapake. Arek ngene. Nggih, Pak. Karo nganu ki, mesisan apa nyopot sandal ki? Gak usah sandalan. Nggih, Pak. Lunyu Pak nek sandalan iku, Pak. Kita mencari waktu ya, menyibukkan waktu kosong ya, daripada di rumah ya teman-teman ya. Kita menyibukkan waktu yang kosong, jadi biar tidak jenuh di rumah ya teman-teman ya. Biar tidak jenuh di rumah aja ya, kita mengisi waktu yang luang ya, buat bersenang-senang itu. Sebenarnya itu gampang teman-teman ya, cukup begini tuh hati udah senang, nggak perlu di luar kota, nggak perlu ya. Yang penting hiburan kayak gini itu udah menyenangkan ke teman-teman ya. Main di sawah, di desa itu enak ya teman-teman. Kalau orang kota itu mainnya di mall ya, di mall, restoran. Kalau di desa itu mainnya malah kebanyakan di sawah teman-teman ya. Main layang-layang ya, contohnya. Apalagi ki, mancing belut ya. Oke, kita besok tenang aja, kita akan mencari apa ki? Ide terbaru lagi ya, buat konten lagi. Jangan lupa yang masih belum subscribe channel kami, ikuti terus guys. Ikuti terus channel kami Renov Project Channel ya, biar tahu video terbaru dari kami teman-teman ya. Kita akan nggak pakai sendal dulu ya, di pinggir jalan untuk melepas sendal. Diki, nenono kene iki. Nenono kene. Sandale. Sandalmu tak deleni ning omahmu kono. Nah, kita akan cuci sendal dulu ya. Mencuci sendal. Saya nggak pakai sendal ini di sawah ya. Karena membahayakan di sawah pakai sendal, licin. Ini bapak-bapak petani juga ya, sandalnya juga dilepas ya. Ini. Sandalnya juga dilepas, bapak-bapak petani di sini. Nah, itu ya, teman-teman ya. Ki, channelmu dipromosi ini pisan, Wiye. Oke.
kok jadi ini iki digawe prat 1 prat 2 tapi prat 1 prat 2 ne prat 1 ne ning channelku prat 2 ne ning channelmu prat 2 ne ngono ya. Jadi gini guys ya teman-teman ya, untuk nanti sambungan buat videonya ya, untuk sambungan video yang lanjutannya video ini kita buat prat ya, kita buat prat satunya di channel kami ini Reno Project Channel, dan yang prat duanya di channel Zainur Rifki. Zainur Rifki teman kami ini ya, nanti bisa dicari ya channelnya ya. Ini nanti yang untuk prat duanya ya, soalnya yang prat duanya ini nanti buat channelnya teman saya yang prat 2. Nanti prat 3 nya gantian lagi buat channelnya kami ya teman-teman ya. Oke, kita skip dulu, lanjut prat 2 nya nanti di channel teman kami siapa ki? Zainur Rifki ya, dicari ya Zainur Rifki. Kita skip dulu ini prat 1 nya habis prat 1 nya nanti prat 2 nya ke channel teman kami Zainur Rifki ya. Oke ya, Zainur Rifki ini ya. Nah, ini tukang mencari keong ya. Oke, sekian ya. Sekian kami potong dari sini untuk nanti untuk lanjutannya praduanya di channel kami tadi ya. Silahkan dicari Zainur Rifki ya. Oke. Kita potong dulu videonya. Nanti pratiganya kembali lagi di channel kami Reno Project Channel ya. Oke. Kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Oke. Terima kasih teman-teman ya telah menonton. Jangan lupa subscribe channel kami Reno Project Channel.